Kalau ini foto-foto waktu di Myanmar. Di Myanmar. Iya. Jadi pas aku lagi jalan-jalan sendiri di desa-desa kecil, itu aku melihat ada seorang biksu pagi-pagi lagi jalan. Mereka kan melakukan morning alm gitu, jadi bawa ritualnya gitu, dan masyarakat setempat biasanya memberikan donasi makanan atau apa aja. Nah, di desa itu terus ada sebuah rumah. Keadaannya memprihatinkan gitu ya. Terus biksu ini lewat di depan rumah itu, terus ada ibu-ibu keluar terus ngasih makanan untuk biksu itu dimasukkan ke dalam mangkuk tersebut gitu. Terus aku yang terharu banget gitu. Wah, keluarga ini aja sebenarnya membutuhkan makanan loh, tapi dia masih bisa berbagi, masih bisa gitu, berbagi ya? Gitu. Di situ aku belajar banget tentang berbagi. Nah, itulah dia indahnya berbagi. Dan pada malam hari ini Wan Fanny juga akan berbagi pengalaman berlibur yang tak terlupakan. Nah, pemirsa, di samping saya ini adalah seorang yang mempunyai hobi yang sangat unik karena hobinya adalah bekerja, nabung, cari uang kalau udah banyak, resign, liburan gitu ya. Liburan, abis itu kalau udah puas liburan, kerja lagi, cari uang, liburan lagi. Itu hobi yang luar biasa unik sebenarnya. Nekat tepatnya. Kok bisa sih nekat kayak gitu sih? Ya menurutku, karena aku sangat suka traveling, jadi kalau, dan aku tuh sukanya kalau traveling yang lama, yang kayak sebulan di Myanmar, 1,5 bulan diving di Thailand gitu kan. Dan kalau masih kerja kan susah, paling kita cuti berapa hari, 12 hari kan, jadi mau gak mau. Itu juga dalam setahun ya. Betul, jadi ya karena aku suka traveling, ya udah inilah satu-satunya cara nabung, habis itu traveling yang lama. Karena menurutku kita hidup untuk apa sih gitu, kita kan hidup ini cuma sekali. Betul. Dan harus dinikmati. Cerita lagi nih, kalau gak salah waktu itu kan Mbak Nila pernah berlibur ke suatu kota, tapi tiba-tiba jatuh cinta dengan kota itu dan akhirnya memutuskan untuk studi di sana gitu. Ya. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi waktu itu aku masih kuliah S1 di Parahyangan, terus liburan ke Belanda 2 bulan ke Eropa, tapi ya memang bulan. Memang di Belanda paling lama, dan aku jalan-jalan ke Amsterdam, dan di situ tuh aku seneng banget di Amsterdam karena justru kotanya itu nggak teratur banget, nggak kayak di Den Haag gitu ya. Kayak orang lampu merah tetap nyebrang, sepeda tetap nyebrang. Nah itu justru karena kayak Jakarta, jadi aku pikir kayaknya enak juga nih kuliah di sini S2. Ya udah akhirnya lulus dari S1, aku kerja, nabung, terus aku kuliah di Belanda. Jadi tinggal di Belanda, di Amsterdam 2 tahun. Dan ini udah total udah berapa negara nih yang udah pernah dikunjungi oleh Mbak Nila? 26. Nah, ini kan dari 26 negara itu pasti masih banyak dong negara-negara lain yang mungkin punya cerita-cerita menarik lainnya. Bisa diceritain nggak? Pengalaman yang paling unik juga. Pengalaman yang unik karena aku seorang penyelam, itu aku tuh sangat terkesan ketika menyelam di Komodo. Abis diving di Thailand 1,5 bulan, terus aku pergi ke Komodo dan baru nyadar, wah gila ternyata lebih keren ini ya. Wah, berkesan banget. Contohnya waktu itu aku diving di South Manta Alley, itu ngelihat lebih dari 15 ikan pari manta, dan mereka tuh yang gede-gede banget, terus yang parkir 3 di kanan, 3 di kiri, setengah jam gak gerak, terus 2 di depan aku, terus 1 di atas aku, sampai aku harus nunduk-nunduk supaya gak kena badannya gitu. Wow. Sementara kayak orang di Thailand, di Filipina, aku diving di sana kayak ngelihat 1 manta ray aja udah yang wah seneng banget. Dan ini dikelilingin di Indonesia gitu ya? Ini dikelilingin, dan lebih itu yang parkir, dan yang gak parkir tuh yang berkeliaran itu banyak banget, dan itu terkesan banget sih. Ya pemirsa, kecintaan alam bawah laut ternyata tidak hanya dimiliki oleh Mbak Nila Tansil, tapi juga oleh seorang sahabat saya yang sebentar lagi akan tampil. Ia adalah Miss Scuba International 2011 yang pertama kali jatuh cinta diving di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan, yaitu Dayu Hatmanti. Halo. Apa kabar Mbak? Silahkan bergabung. Halo semua. Gimana nih, masih sibuk diving ke seluruh Indonesia masih, nih ya? Masih. Nah,
Mbak Dayu itu kan pertama kali diving itu kan di Pulau Selayar ya. Dan langsung jatuh cinta katanya ya. Jatuh cinta banget. Kenapa tuh, gimana tuh ceritanya? Jadi gini, alhamdulillahnya aku dapat kesempatan jadi traveling TV presenter buat Merin program gitu. Aku dapat kesempatan ke Selayar. Jadi pertama kali itu aku diving di sana itu cuman discovery dive, sebenarnya cuman buat kebutuhan gambar di program TV itu kan. Tapi pas aku nyebur masuk, terus aku ngerasain gimana sensasinya bisa bernafas di bawah laut, terus kita bisa bergerak 3 dimensi, dan yang paling penting adalah apa yang kita lihat dong, ya. Pertama kali itu depan pantai Bailoya, nggak jauh dari sana, ada hamparan karang yang bagus banget, dan murai eel yang warnanya coraknya bagus banget. Wah, pertama kalinya aja saya diving dapat kesempatan seperti itu, jadi ketagihan sampai sekarang. Dan di dekat Selayar itu ada the third largest atoll in the world, jadi kita punya atoll terbesar ketiga di dunia, yaitu di Takabonerate. Nah pemirsa, obrolan kita mengenai liburan yang tak terlupakan akan kita lanjutkan, tapi saya akan mengajak Anda untuk memfollow Twitter kami di @onefinder_tv, karena Anda bisa menang kan 2 buah jam tangan raffle dari Time International. Kami akan segera kembali. Kita pindah ke situ aja yuk. Yuk. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati agung podomo. Ya, terima kasih teman-teman dari Artistic Wistik. Ya pemirsa, masih di One Fine Day, tentunya saya masih ditemani oleh kedua sahabat saya yang memiliki hobi menyelam, yaitu Mbak Nila Tansil dan Mbak Dayu Hatmanti. Nah, di sini nih udah ada peralatan divingnya Mbak Dayu ya. Nah, nanti kita bisa jelasin lebih detail lagi nanti nih. Nah, Mbak Dayu, kalau tadi kan aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Nila nih ya, spot favoritnya untuk diving adalah di Pulau Komodo. Kalau Mbak Dayu gimana? Sampai sekarang sih memang yang paling berkesan sih aku ke Raja Ampat ya. Jadi ada Raja satu Ampat spot yang sampai sekarang aku gak bisa lupa, namanya Mike's Point. Pernah kesana pasti ya? Itu tempat yang luar biasa, tutupan karangnya paling sempurna yang pernah saya lihat selama saya diving. Jadi ada hard coral, soft coral, semuanya. Semua ada. Semua ada, dan biasanya di bawah coral itu suka ada wobegong. Iya gak sih? Jadi ada wobegong tuh hiu. Hiu yang hiu karpet gitu ya, dia sukanya diem. Hiu pemalas. Iya. Jadi dia sukanya leye-leye aja gitu. Jadi dia termasuk binatang nokturnal gitu, jadi malam hari dia aktif, tapi kalau siang hari dia kerjanya malas-malesan tidur gitu. Dan sebagai diver kita punya kayak semboyan, jadi take nothing but photo, leave nothing but bubbles. Waduh pemirsa, ternyata tidak hanya kalian aja nih yang menganggap Indonesia memiliki alam bawah laut yang luar biasa. Karena memang The Huffington Post di Amerika juga merilis tempat-tempat wisata yang menjadi liburan impian para turis. Nah, 2 tujuan utamanya ternyata Bali dan Raja Ampat seperti yang Mbak Dayu bilang tadi. Ya kan? Dan itu merupakan urutan ke atas loh, sebelum Saint Lucia, Hawaii, Vanuatu, Bahama, Maldives, serta Santorini. Ini luar biasa sekali ya. Dan pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat 5 spot diving terindah di Indonesia versi One Fine Day. Ini dia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang lengkap membuat tempat ini sangat cocok untuk menyelam. Berikut ada 5 spot diving terindah di Indonesia versi One Fine Day. Bunaken, Sulawesi Utara. Salah satu lokasi selam terbaik di dunia ini memiliki 16 titik diving yang tersebar di beberapa pulau di sekitarnya. Adanya lekukan sedalam 30 meter membuat tempat ini menjadi rumah dari beragam spesies ikan dan kehidupan laut lainnya. Wakatobi, Sulawesi Tenggara.
gugusan pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko yang masuk dalam kawasan Buton ini telah dinobatkan sebagai Taman Nasional Wakatobi oleh The National Convention. Di sini, kita bisa menyelam dengan ditemani oleh 590 jenis ikan dan 396 jenis terumbu karang yang tersusun indah. Raja Ampat, Papua Barat. Salah satu surga tersembunyi di Indonesia ini terdiri dari 610 pulau yang tersebar dengan indahnya. The Nature Conservancy and Conservation International mengatakan bahwa perairan Raja Ampat ini dihuni oleh 75% spesies laut yang tersebar di seluruh dunia. Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain dikenal sebagai habitat dari komodo, pulau ini juga memiliki beberapa titik diving dan snorkeling yang indah. Misalnya, di Labuan Bajo dengan Taman Laut Zi Biru yang menyuguhkan kehidupan laut yang sangat cantik. Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Spot diving yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur ini merupakan tempat selam terbaik di Kalimantan. Di kedalaman 5 meter, Anda bisa melihat cumi-cumi, lobster, ikan pipa, gurita, kuda laut, belut pita, dan ikan skorpion. Sedangkan di kedalaman 10 meter, terdapat batu karang sepanjang 18 meter yang dikenal sebagai Blue Trigger Wall, yang merupakan tempat berkumpulnya ikan trigger. Nah, itu tadi 5 spot diving terindah versi One Fine Day ya. Setuju sih. Nah, aku balik lagi nih. Kan sebenarnya kan hobi kalian tuh sama, yaitu menyelam. Tapi dengan menyelam ini sebenarnya melalui banyak hal, ya kan? Seperti contohnya Mbak Dayu kan tertarik ke arah konservasi lingkungan. Sedangkan kalau Mbak Nila ini memang lebih tertarik ke peningkatan pendidikan terhadap ini ya, terhadap anak-anak. Ya. Gimana nih ceritanya, mau siapa duluan? Mbak Dayu duluan ya, kali ya? Jadi beberapa bulan lalu aku baru pulang dari Papua, Raja Ampat. Itu adalah kunjungan ke Raja Ampat ketiga. Kunjungan yang sebelumnya adalah untuk dive trip. Tapi yang kemarin tuh aku jadi pengajar di sana untuk anak-anak di Raja Ampat tentang konservasi laut. Jadi kan mereka adalah yang punyanya ya, iya, jadi mereka yang sangat bersentuhan langsung. Jadi mereka butuh tahu lebih banyak tentang apa yang mereka punya dan bagaimana mereka bisa menjaga itu. Dan malamnya aku punya tugas lagi tambahan untuk ngajarin kru kapal dan fasilitator lainnya untuk belajar bahasa Inggris. Nah, kalau Mbak Nila gimana? Mbak Nila kan juga untuk ini ya, lebih fokus ke pendidikan anak-anak juga ya. Nah, itu bisa diceritain nggak nih Mbak? Iya, jadi waktu aku kerja di Komodo itu, di Labuan Bajo, aku ngobrol sama masyarakat setempat, terus ternyata aku tahu bahwa akses terhadap buku itu untuk anak-anak itu nggak ada. Jadi mungkin aku berpikir mungkin aku bisa membantu. Akhirnya aku bikin Taman Bacaan Pelangi. Jadi Taman Bacaan Pelangi itu perpustakaan untuk anak-anak, fokusnya di daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur. Jadi semua anak-anak di Indonesia Timur itu dapat akses terhadap buku yang akhirnya mereka jadi cinta membaca. Itu aku pinginnya kayak gitu. Kira-kira kalau misalnya nanti ada pemirsa di rumah yang tertarik untuk berpartisipasi, gimana nih caranya? Nah, itu informasinya bisa didapat di website kita, tamanbacaanpelangi.com, atau follow Twitter kita di @pelangibook. @pelangibook ya. Facebooknya juga ada, facebook.com/pelangibook. Nah, tapi sebelum berpisah, aku mau dong minta tips traveling. Ada banget. Ada banget. Yang pertama, jangan takut. Jadi kalau traveling sendirian, apalagi sebagai seorang perempuan, itu jangan takut. Kemana-mana, asal ada peta, terus pasang tampang yakin aja gitu, pede yakin gitu. Yakin dan jutek. Terus yang kedua, always do your research. Karena waktu itu aku pernah mau diving di Filipina, tapi aku nggak baca-baca dulu, ternyata salah musim. Jadi pas kesana tuh lagi musim angin topan badai gitu. Nggak bisa ya, gagal. Akhirnya jadi nggak ada perahu yang mau ke pulau kecil itu, di Pulau Malapascua. Terus yang ketiga, packing tip, nggak usah bawa barang-barang yang nggak perlu, kayak misalnya high heels gitu, nggak usah lah. Terus kalau misalnya kita nginep di hotel, yang nggak usah bawa anduk gitu kan, berat-beratin aja. Terus barang yang harus dibawa itu kalau untuk saya adalah paspor dan itu kamera. Pasti lah ya. Ya, itu pasti. Kalau kamu nggak bisa pulang. Kalau dari Mbak Dayu apa nih? Tips untuk apa namanya, penyelam pemula seperti saya nih, kan baru mau mulai nih. Kira-kira apa? Jadi yang kalau saya
paling penting menurut saya adalah buoyancy ya. Jadi keseimbangan di bawah laut itu kenapa? Karena selain untuk kenyamanan ketika kita diving, itu juga sangat ramah lingkungan. Ketika kita punya keseimbangan yang baik, buoyancy yang baik waktu diving, kita akan meminimalisir kemungkinan kita menabrak karang misalnya. Dan selanjutnya jangan pegang-pegang deh ya. Tips selanjutnya penting banget ya. Setuju banget nih. Jadi di bawah laut tuh jangan coba-coba kita megang biota apapun, dan jangan merusak, memindahkan, menyentuh gitu. Jadi kalaupun nanti ada arus, kita harus cari-cari batu aja untuk bisa pegang. Selanjutnya diving itu adalah olahraga yang paling membutuhkan kejujuran dari diri sendiri. Ketika kita memang merasa badan kita nggak fit, lebih baik jangan dipaksakan. Dan di sini saya bawa beberapa peralatan yang basic. Kan pemula kan, pengen tahu. Ayo kita jelasin. Ayo kita lihat ya di sini. Siapa tahu saya jadi tertarik. Di sini penting nih ya, ada pertama sih ini regulator. Jadi untuk menyambungkan udara yang ada di tabung. Dan kita di sini ada ya, kita bisa buat bernapas. Terus yang basic lagi yang lainnya adalah masker supaya kita bisa ngelihatnya jelas lah ya, jelas di bawah sana. Dan kalau buat saya penting banget adalah memakai wetsuit sendiri. Selanjutnya untuk memudahkan kita diving adalah fin, pakai fin. Satu hal yang penting untuk diving yang tadi saya bilang buoyancy harus bagus adalah, nah ini nih namanya BCD. BCD. BCD itu buoyancy compensator device. Terus satu lagi sih ada namanya yang kurang weight belt. Weight belt dan dive com kalau aku sih butuh banget. Oh iya, dive com penting banget. Dive computer. Dive computer. Ini untuk kita bisa mengetahui apa aja nih kalau pakai dive com. Banyak sih fungsinya kalau dive com ini. Kalau aku kan ini nyambung ke transmitter yang di sini, jadi aku tahu berapa sisa tabungnya. Sisa oksigennya. Ini basic ya buat orang pemula buat diving, peralatannya itu. Banyak yang harus kita tahu udah kalau mau diving, makanya harus sambil course dulu. Harus ambil kursusnya dulu. Nah, Mbak Nila, Mbak Dayu, terima kasih atas waktunya ya, udah sharing tentang diving di Indonesia ya. Tentunya ini akan bermanfaat buat pemirsa di rumah yang memang mencari tempat berlibur dan juga spot diving yang indah. Ya. Ya pemirsa, nanti saya juga masih akan berbincang-bincang dengan Pak Indra Wijaya Antono mengenai hunian nyaman di tepi laut. Saya akan menyusul beliau nih yang saat ini sudah berada di tepi laut. Namun sebelumnya saya mau mengingatkan Anda untuk memfollow Twitter account kami di @onefinder_tv karena Anda bisa memenangkan 2 buah jam tangan travel dari Time International. Jangan kemana-mana. Di One Fine Day dan kita juga masih membahas tentang Unforgettable Journey. Nah, saat ini saya sudah ditemani oleh Pak Indra Wijaya Antono. Halo, Pak. Halo, Sarah. Sehat ya, Pak ya? Sehat, sehat. Ini kita suasananya berbeda ya, Pak ya. Kita bisa menikmati kesegaran di tepi laut. Betul. Khususnya di Ancol Beach City ini ya, Pak ya. Tapi ngomong-ngomong tempat liburan favoritnya Pak Indra di mana sih, Pak? Kalau saya sih salah satu favorit tempat ya mungkin ke pantai juga ya, karena saya juga senang juga kadang-kadang melihat ada olahraga-olahraga sport ya, ada snorkeling, jet ski, kadang-kadang saya juga berlibur kan ke luar negeri gitu loh ya kan. Saya lakukan itu adalah untuk melakukan satu riset ya, bahwa banyak sekali negara-negara maju mengembangkan satu kota, karena di kota-kota besar itu sudah padat sekali, jadi mengembangkan satu lahan atau daerah baru gitu loh. Di Jakarta sendiri ini sebenarnya kota terpadat di dunia, nomor 4 Sarah. Nah kalau lihat dari Jakarta sendiri itu luasnya 661 km persegi. Dan sekarang kalau kita sebagai warga Jakarta ini
dihuni 12 juta jiwa, itu di waktu siang. Yeah, yeah. Tapi di waktu malam tuh 9 juta. Nah, kalau kita melihat penduduk yang bertambah, tapi lahan yang semakin tidak bertambah. Iya, lahan ya. Segitu aja ya, betul, Pak, ya, nggak bisa nambah-nambah. Betul ya, sekali, Pak. Jadi kita memang memikirkan future gitu, buat ke depannya daripada masyarakat kita. Memang pengembangan satu kota baru bisa di pinggir kota atau di luar kota gitu. Hmm. Juga bisa dilakukan di salah satunya di pinggir pantai gitu loh. Jadi kalau pengembangan seperti di pantai itu adalah satu daerah yang bisa direklamasi gitu loh. Nah, tapi itu perlu rencana yang sangat mendalam. Dan karena itu perlu riset bisa 5-10 tahun gitu loh. Dan salah satu ada pemikirannya adalah di pesisir Teluk Jakarta gitu loh. Iya, Pak. Memang perencanaan yang matang itu sangat perlu sekali ya, Pak, ya. Nah, pemirsa, Agung Podomoroland kembali memberikan bukti kecintaannya kepada masyarakat Indonesia dengan rencana untuk membuat mahakarya yang akan dilakukan di Teluk Jakarta. Seperti apa? Langsung saja kita melihat laporan Sabrina berikut ini. Hai pemirsa, sebagai salah satu kota terpadat di dunia dengan kepadatan penduduk sekitar 15.000 orang per kilometer persegi, Jakarta memang membutuhkan daratan baru untuk membangun hunian dan berbagai fasilitas pendukung lainnya. Kebutuhan inilah yang diakomodir oleh Agung Podomoroland dengan melakukan sebuah riset mendalam untuk membuat perencanaan pembangunan sebuah kota baru di Teluk Jakarta. Nah, untuk membahas rencana pembangunan tersebut, saya sudah bersama dengan Ibu Meliho Suryani, Deputy Marketing Director for Reclamation Project Agung Podomoroland. Bu Meli, Agung Podomoroland sedang membuat perencanaan pembangunan sebuah kota baru untuk masyarakat Jakarta. Mengapa Teluk Jakarta yang dipilih sebagai lokasinya? Kita saat ini, Agung Podomoroland, memang sedang merencanakan reklamasi kota baru di pantai utara Jakarta. Tepatnya itu memang di Teluk Jakarta. Nah, Pantura Jakarta itu merupakan kawasan termasuk Teluk Jakarta, merupakan perairan dangkal dengan kedalaman 15 meter dan punya luas 514 kilo. Selain itu juga Agung Podomoroland turut mendukung sebenarnya program Pemprov DKI dalam mereklamasi 17 pulau buatan dari Teluk Naga sampai dengan Tanjung Priok. Di samping itu, Agung Podomoroland juga sedang merampungkan proyek Green Bay Pluit. Jadi berdekatan sekali dengan Green Bay Pluit kita, jaraknya hanya 300 meter ya. Bu Meli, berapa sih luas lahan reklamasi ini dan nantinya akan ada apa aja Bu di dalamnya? Reklamasi yang akan kita lakukan ini seluas 160 hektar. Kita mengembangkan satu kota mandiri bertaraf internasional ya. Jadi memang di dalamnya itu lengkap. Mulai dari kita kembangkan perumahannya, beach house ya, jadi yang menghadap laut, ada nuansa lautnya. Nanti juga akan ada perkantoran, ruko, mini office, kafling-kafling komersial. Jadi ini benar-benar satu kota mandiri yang kita ciptakan seperti Singapura ada Marina Bay Sands, atau di Hong Kong, Macau. Di reklamasi ini nanti ada fasilitas publik ya, seperti sarana pendidikan, rumah sakit, tempat ibadah. Dan sebenarnya ada tiga hal yang menjadi daya tarik utama ya. Yang pertama itu kita ada taman, Central Park, seluas 8 hektar. Yang kedua, kita mempunyai area indoor-outdoor pusat perbelanjaan ya, tempat untuk hangout, lifestyle center, yang menyerupai Xintiandi di Shanghai. Dan yang terakhir, itu kita juga ada dermaga kecil ya, untuk menaruh yak. Untuk jet ski, speedboat gitu. Ya, tapi Bu, rencana pembangunan kota baru ini akan berada di lahan baru di atas laut yang sangat rentan terhadap bencana. Bagaimana Agung Podomoroland mengantisipasi kemungkinan bencana yang akan timbul? Contohnya misalnya banjir, Bu. Nah, yang paling dikhawatirkan. Bagusnya kita tanggulan tepi pulau kita itu diuruk di atas permukaan laut 5,5 sampai 7,5 meter. Okay. Selain itu memang pulau hasil reklamasi itu juga menahan gelombang pasang yang mengikis pantai ya. Di samping itu juga merupakan bendungan untuk menahan banjir rob di daratan. Dan selain itu bagaimana dengan penurunan muka tanah, Bu? Dalam reklamasi pulau, Agung Podomoroland itu memilih sistem timbunan. Timbunan ya, Bu? Sandfill. Sistem sandfill ini paling cocok dan tepat dilakukan di negara-negara tropis yang mempunyai curah hujan yang tinggi. Nah, mengenai penurunan tanah tadi ya, kan kita tanah lunaknya itu kita padatkan dengan teknologi PVD, Prefabricated Vertical Drain. Dan kalau untuk pasirnya, kita gunakan teknologi Dynamic Compaction dan Fibro Flotation.
Jadi nggak perlu khawatir ya, karena kita juga punya konsultan, meng-hire konsultan khusus untuk hal ini, konsultan struktur pulau, yaitu Royal Haskoning Indonesia, asal Belanda ya. Bu Meli, bagaimana dengan antisipasi bencana gempa, Bu? Bangunan di pulau ini sudah didesain sesuai dengan standar keselamatan tahan gempa yang berlaku di Indonesia. Dan juga sudah mengantisipasi terhadap gelombang pasang surut air laut, arus laut dengan periode ulang 1000 tahun. Ibu Meli, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ingin tinggal di kota tepi laut ini ya, Bu ya. Iya, sama-sama Sabrina. Ya. Nah, pemirsa, itu tadi adalah kota baru yang rencananya akan dikembangkan di Teluk Jakarta. Nah, Pak Indra, kalau kita sudah tinggal di tepi laut, pasti banyak dong ya keuntungan yang kita bisa dapatkan di situ ya Pak ya? Ya pasti, keuntungan yang didapat adalah kita bisa membuat satu daerah yang terintegrasi ya, dan bisa menjadi satu daerah yang daerah internasional ya kan. Ketiga, jadi kita juga bisa mempersiapkan pengembangan daripada Jakarta sendiri, karena biar bagaimanapun sebagai human kita memerlukan satu tempat tinggal yang terintegrasi. Jadi itu diperlukan satu pembukaan lahan-lahan yang baru. Jadi kita bisa menghasilkan SDM-SDM yang luar biasa nantinya ya. Gitu. Itu Sarah. Ya, terima kasih Pak Indra atas waktunya. Sama-sama Sarah. Ya pemirsa, sekarang saatnya quiz Twitter One Fine Day. Pertanyaannya adalah, menurut The Huffington Post, selain Bali, di manakah lokasi tempat berlibur di Indonesia yang menjadi impian para turis dunia? Tweet jawaban Anda sekarang juga. Ya pemirsa, traveling bisa membantu kita untuk mencari arti hidup yang sesungguhnya. Dan bagi pecinta aktivitas air, memiliki hunian di tepi laut tentunya menjadi impian yang harus segera diwujudkan. Namun pilihannya ada di tangan Anda. Sampai jumpa and have a great weekend. Pak Indra, kita ke sana yuk Pak. Yuk, mari. Strawberry leaves shining in the summer sun.